Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau sharing lagi nih sama kalian gimana caranya ngisi full kuota voucher tapi untuk nomor teman kalian. Nah, ini aku bisa kasih tahu gimana caranya tanpa harus foto-foto dulu, apalagi harus nyebutin kode voucher lewat telepon untuk teman kalian. Itu udah gak zaman lama banget ya. Nah, ini aku kasih tahu caranya simple banget dan gampang banget caranya. Nah, sebelum aku share nih gimana caranya, kalian harus subscribe dulu ke channel aku, terus jangan lupa di like, di komen juga, dan jangan lupa di share ke teman kalian yang lagi membutuhkan video ini. Oke, jadi pertama aku masuk ke Metalkomsel atau aplikasi Metalkomsel ya. Terus di sini langsung aja kita tunggu dulu sampai loading. Nah, ini aku kebetulan kemarin tuh baru ngisi kuota ya, jadi masih banyak kuota aku. Nah, ini aku sekarang mau ngisi kuota di suami aku gitu. Jadi ini pakai handphone aku. Pakai aplikasi Metalkomsel aku bisa ngisi langsung voucher paketnya untuk suami aku nih. Jadi ini sangat gampang banget kalau kalian pengen ngisiin voucher. Biasanya itu kan kalau voucher murah-murah ya. Jadi kalau kalian pengen ngisiin teman atau pacar atau gebetan bisa pakai voucher dari sini. Nah, ini langsung kita masukin. Tadi itu kita masuk ke tanda apa namanya? Profil gitu ya. Nah, di sini nanti bakal muncul kayak gini random voucher. Di sini yang atas itu kita masukkan nomor teman kita atau gebetan kita, terserah kalian pakai masukin nomor siapa. Terus di bawah itu kita masukkan kode voucher yang udah kita gesek di hologramnya ya. Habis itu kita recheck dulu nomornya udah benar atau belum. Langsung kita random kalau udah benar-benar bener nomornya ya, soalnya kalau salah angka 1 pasti nggak bakal bisa. Nah, ini redeem voucher berhasil. Nah, kita langsung aja cek notifikasinya karena handphonenya itu ini nomornya aku pasang di handphone gitu, sekaligus bakal ngecek gitu. Nah, ini aku kemarin ngisi paket ya untuk nomor aku. Nah, terus tadi yang di bawahnya itu barusan yang ngisi yang voucher ini, karena kan aku barusan itu ngisinya yang cuma 2,5 giga nih, 1 GB internet, terus 1,5 giganya itu lokal atau Jabodetabek gitu. Nah, ini selain itu kita juga bisa ngecek nomornya itu udah benar belum nih. Kita bisa ngecek nomor voucher tadi udah benar-benar diisi pakai atau belum gitu. Caranya itu di samping random voucher tadi, di sini kita bisa masukin 12 digit nomor seri yang tertera di atas voucher barcode. Di sini nanti kita masukin aja nomornya dari awal sampai nanti dia muncul cek voucher merahnya, cek voucher yang abu ini bakal jadi merah gitu. Berarti itu kita udah stop di situ aja. Nah, stop di sini langsung kita klik yang cek voucher. Nah, di sini bener dong, tadi udah masuk di nomor suami aku. Dan ini untuk memastikan voucher itu udah bener-bener masuk ke nomor tujuan yang bakal kita isi atau belum gitu ya. Nah, ini nih gampang banget untuk apa ya, cara ngisi voucher ya. Selain di Dial, aku lebih sering pakai di sini gitu. Nah, itu tadi video yang bener-bener simple banget, dan ini juga bisa digunakan untuk kalian sendiri ya. Jadi kita nggak perlu apa ya, kayak kita bisa ngisi voucher ke diri kita sendiri, ke nomor kita sendiri, atau ke nomor teman kita gitu caranya. Oke, teman-teman, gitu aja untuk video kali ini, dan semoga bermanfaat untuk kalian. See you next video, bye bye.